Dimas! Mas! 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 Aisha! Berhenti! Ngapain lari-lari sih? Nanti kenapa-napa lo? Udahlah, ngapain lo kejar Dimas? Lo bahkan tahu Dimas kalau lagi emosi seperti apa. Semua gak akan dengerin. Jangan buang-buang waktu. Dengan pulang lo istirahat. Ya? Ayo. Gak usah, Mas. Aku langsung juga aja deh. Aisyah. Lo tuh kenapa sih? Terima kasih dikit gitu, kenapa sih? Hah? Gak bisa. Lo tahu tadi kenapa gue nolongin lo? Karena lo salah telepon gue, bukan Dimas. Gue tolongin, masa gue diem aja? Iya, emang salah gue ngarep rasa terima kasih dikit aja? Hah? Pulang. Bukannya kayak gitu, Mas. Maksudnya tapi aku... Enggak. Pulang sama gue anterin. Selesai itu. Gue anter, oke? Ini kunci mobilnya, Pak. Semua bannya sudah saya tambangin. Aman ya? Aman, Pak. Ya, makasih. Ya, sih, Pak. Kenapa sih? Ada masalah apa? Cerita dong sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu kamu. Gudang kantor aku terbakar, Bianca. Hah? Dan aku mengalami kerugian yang cukup besar. Aku harus ganti rugi sama klien aku. Oh, ya ampun. Dan Aisyah. Tadi dia janji mau bantu aku. Tapi ternyata apa? Dia ingkar, Bianca. Urusan kamu sama klien gimana? Terpaksa aku jadikan properti aku. Buat bayar ganti rugi. Ditambah bunga 5% untuk kompensasinya. 5%? 5% kan gede banget, Mas. Mau gimana lagi? Emangnya kalau aku boleh tahu, kerugian kamu tuh berapa, Mas? 10 miliar. 'Nyak itu. Astaga. Aku rasa mungkin Aisyah tuh gak rela buat ngeluarin uang sebanyak itu untuk kamu. Tapi dia gak enak aja bilangnya sama kamu. Makanya dia ngulur-ngulur waktu kayak gini.
Mas. Mas dengerin aku dulu, Mas. 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 Mas Dimas. Mas. 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 Mas Dimas. Mas. Mas tunggu dulu, Mas. Mas, Mas tunggu, tunggu, tunggu. Aku bisa jelasin semuanya, Mas. Mas Dimas. Mas. Sebanyak ini untuk apa? Lebih baik aku balikin aja ke pengacara. Ya, Aisyah ada apa ya? Pak, ini gironya nggak jadi saya pakai. Kalau saya balikin lagi untuk disimpan, bisa nggak ya, Pak? Oh, bisa aja sih, Aisyah. Tapi biasanya, dulu almarhum Pak Irwan ini setiap tahun itu selalu donasi ke yayasan sosial. Kebetulan waktunya saat ini sudah dekat beliau itu untuk donasi. Apa Aisyah mau donasikan uangnya ke sana aja? Oh, iya boleh, Pak. Boleh, boleh banget. Oke, Aisyah. Kalau gitu sebaiknya Aisyah datang sendiri ke sana ya, ke panti asuhan. Tempat itu yang biasa didatangin sama almarhum Pak. Nanti saya kirim alamat. Kirimin alamatnya aja ya, Pak. Nanti saya langsung ke sana. Makasih banyak, Pak. Jadi Aisyah mau sumbangin uangnya itu ke panti asuhan? Iya. Mama dengar dia tadi tuh kayaknya telepon orang. Telepon pengacara deh kayaknya. Uang sebanyak itu, Ma. Mau disumbangin semua. Gila kali. Gak apa-apa, Bianca. Justru ini kesempatan kamu untuk bisa fitnah dia. Ada barang Ekaris yang ketinggalan di sana, jadi aku harus ambil. Yaudah, yuk. Padahal aku sengaja mau arahin Mas Dimas buat ke daerah panti asuhan tempat Aisyah mau donasi. Biar dia lihat sendiri dan marah. Selamat datang Bu Aisyah di panti asuhan kami. Maaf, Bu. Tapi kok mereka ada di sini ya? Mereka wartawan, Bu. Memang seperti ini biasanya Pak Irwan kalau menyumbang. Selalu diliput sama media. Ya, tapi mau saya nggak sangat nyaman. Bu, Bu. Kami kesini atas undangan Ibu Panti. Dan memang setiap ada sumbangan oleh Pak Irwan, kami selalu diminta untuk datang. Maaf, Mas, Mbak. Tapi saya bukan papa saya. Bagi saya, kalau kita mau menyumbang, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu.